Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sosmed Master. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk mencari menu untuk paksa berhenti untuk aplikasi Instagram ya. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang mencari menu paksa berhenti ya di aplikasi Instagram ya. Nah, jadi bukan hanya aplikasi Instagram saja ya, sebenarnya banyak sekali semua aplikasi ada yang namanya paksa berhenti. Hal ini biasanya banyak dilakukan oleh teman-teman yang biasanya itu aplikasinya error atau aplikasi Instagram itu berhenti dengan sendirinya atau aplikasi Instagram itu lag dan macet ternyata. Nah, terus kalian itu dengan menggunakan beberapa versi atau beberapa cara tidak bisa, maka kalian itu bisa menggunakan paksa berhenti ya. Tetapi di sini juga tidak menjadi patokan ya. Nah, tapi kalian itu bisa menggunakan dengan cara paksa berhenti ini. Nah, bagaimana caranya untuk menu ini supaya kalian itu tahu tempatnya. Nah, sekarang kalian itu langsung saja ya. Kalian langsung ke pengaturan. Setelah kalian ke pengaturan, silahkan kalian klik atau cari yang namanya manajemen aplikasi ya. Nah, di sini ada manajemen aplikasi. Terus setelah itu langsung klik daftar aplikasi ya. Setelah daftar aplikasi, silahkan cari aplikasi Instagram karena kalian itu akan mencari paksa berhenti di aplikasi Instagram ya. Kalau aplikasi yang lain, kalau kita buka di sini ditutup ya. Karena kenapa? Karena ini sudah dalam keadaan dia itu untuk high translate ini sudah ada langsung dari pusat ya, dari sudah ada di dalamnya gitu ya, jadi tidak bisa dibuang aplikasi tersebut. Nah, jadi sini untuk Instagram ini bisa kalian bisa copot, bisa pasang kembali gitu kan. Nah, jadi misalkan ada error, silakan, nah ini paksa berhenti ya, menu paksa berhenti. Jadi kalian itu tinggal klik paksa berhenti. Jika Anda menghentikan aplikasi secara paksa, mungkin fungsinya akan terganggu. Nah, jadi akan ada seperti itu. Kalau kalian itu ingin oke, silahkan diklik oke ya. Nanti akan ada seperti ini. Nah, kalau saya klik oke, sudah pasti nanti aplikasi Instagram kalian itu bisa dibuka kembali ya. Nanti dibuka kembali apakah masih terjadi error atau tidak gitu ya. Karena untuk cara ini sebenarnya bagi kalian itu yang aplikasi Instagramnya itu lagi bermasalah. Tetapi kalau HP kalian tidak bermasalah atau aplikasi Instagram kalian tidak bermasalah, ya tidak usah kalian terus edit seperti ini gitu kan, atau cari yang seperti ini. Nah, jadi sangat mudah sekali ya bagaimana caranya untuk mencari menu paksa berhenti di aplikasi Instagram. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.